cocok kan jadi pramugari. Coba deh latihan dulu. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selamat datang di penerbangan domestik Jakarta menuju Denpasar. Penerbangan ini akan kami tempuh selama 60 menit. Apa lagi ya? Sarah, dan kamu lagi ngapain? Enggak, ini mau, ini pemanasan, mau bersihin kaca, tapi enggak ada tisu. Tapi enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, aman. Bener aman? Aman. Aman kok, Mas Irhan. Udah, aku tinggal ya? Iya, silakan lanjut. Hampir ke GM. Halo. Kok gitu sih mukanya? Enggak. Gini, gue cuma lagi mikir. Mikirin Firman lagi? Yeay, enggak kali, wasan mulu yang lain kali. Oh, kirain. Gini, Chef. Menurut lo ya, gue itu cocok gak kalau jadi pramugari? Ngapain sih? Lo lagi enggak sakit kan? Enggak, aku lagi sehat. Bener gue nanya cocok gak? Enggak, gue bingung aja kok tiba-tiba nanyain pramugari gitu. Tunggu. Coba. Pokoknya lo bayangin dulu ya, lo bayangin gue sih pramugari ya. Nih, terus. Cocok gak? Duduk. Lo kayaknya agak kurang cocok deh jadi pramugari. Oh gitu ya? Lo betul gak lo cocoknya jadi apa? Apa? Anak pramuka! Duh, gimana ya? Aku makin galau. Tapi yang namanya kesempatan kan gak datang dua kali. Tapi kalau diambil, berarti aku harus berhenti dong dari Okejek. Tapi kalau aku sampai kepilih jadi pramugari... Ini mau narik orderan. Oh, mau narik apa mau oke clean? Hah? Oh. Mumpung gak ada orang, bisa nih latihan. Oke, halaman pertama. Kami akan memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman. Bagaimana menguncinya, mengeratkannya, kemudian melepaskannya. Ini kok aneh banget sih bahasanya. Oke, dan baju pelampung terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada pendaratan di air. Kalungkan melalui kepala Anda, kemudian kancingkan dan juga eratkan. Di sebelah kanan dan juga kiri akan ada lampu darurat. Untuk menyalakannya harus ditiup. Oke, ditiup. Oke, dan lalu ya pintu darurat ada di sebelah kanan dan kiri Anda, dua di depan dan dua di belakang. Ngapain lo? Ini enggak, ini sakit lo. Enggak, peregangan biar kuat. Ini jadi tukang parkir lo. Enggak apa-apa, ntar gue bilang sama Buna ya, lo mau jadi tukang parkir di kantor. Enggak, bukan. Apaan? Jangan bilang ya. Oh, seriusan lo? Tadi pagi udah bayar uang pendaftarannya 500.000. Bayarnya mahal. 500.000 jadi pramugari? Iya. Kamu gak ngajak gue sih? Bukan gak ngajak, gue kan gak tahu lo mau apa gak ikutan. Yaudah deh, atau enggak, lo gontir aja ke tempatnya ya. Jadi biar gue ada temennya, kan enak kalau ada temennya, gak sendirian. Ya. Gak jadi deh. Labil. Kenapa takut itu ya nggak lolos gara-gara kurang tinggi ya?